Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dia. Lu sebagai pengusaha batik sendiri gimana sih memaknai hari batik itu sendiri? Sebelumnya assalamualaikum semua teman-teman. Hari batik itu buat gue spesial karena dari keluarga gue juga pengrajin batik. Kita itu sebagai anak bangsa harus melestarikan batik. Karena apa? Karena batik itu salah satu ciri khas Indonesia dan kita dan budaya Indonesia. Buat gue sih hari batik itu harus sangat spesial. Kenapa keluarga lu tertarik untuk berbisnis batik ya terutama? Batik itu dari nyokap tahun 98 dari 98 sampai sekarang dan alhamdulillah itu udah turun-temurun dari nyokap ke aku, ke kakak aku, ke saudara-saudara aku. Untuk desainnya sendiri itu dari nyokap kan atau memang ada desain khusus batik? Kalau kita punya definisi sendiri ya, kayak nyokap kan punya uni batik, kakak aku punya atik batik, kakak aku lagi punya outfit batik, aku punya style batik. Jadi setiap definisi kita punya desain masing-masing. Kalau kayak gini kan aku punya desain sendiri. Cuman kakak aku punya desain sendiri, mama juga punya desain sendiri, kakak aku punya desain sendiri. Nah bicara desain sendiri, lo kan punya style batik nih. Ya. Lo ngedesainnya itu lo belajarkah dulu atau memang ya, belajar, punya desain khusus? Jadi belajar dulu sama nyokap semua, nanti kita bikin grafisnya, kita bikin kayak gini. Temanya kan ini bunga rafflesia dan ini ada corak-coraknya kayak gitu kayak grafiknya. Jadi kita kombinasi. Misal kita mau bikin apa nih? Katalog next katalog kita mau bikin kayak gini kita rancang dulu baru kita nanti dilukis. Kalau batik itu dilukis, itu pakai tangan dilukis, baru night print, baru dicap dan ditulis gitu. Berarti kayak batik sendiri itu batik print ya? Print, cap, tulis ada. Ini kombinasi. Oh, batik itu kombinasi ada yang batik tulisnya ada capnya. Gitu. Nah. Dari tahun berapa untuk Sky Batik sendiri? Sky Batik sendiri dari 2019 ya, kalau kira dari 2019, tapi kalau dari Uni Batik Company dari tahun 1998. Dari tahun 98 kalau dari nyokap ya? Nyokap. Nah, apa keunggulan dari Sky Batik sendiri, termasuk dari tiga perusahaan itu ya? Sky Batik kalau divisi aku itu lebih ke anak-anak muda. Kalau sekarang kan ke mindset anak-anak muda sekarang itu kan kalau batik itu buat orang tua, orang-orang kantoran, orang-orang pejabat-pejabat, enggak, aku mau merubah macam itu, iyalah kita pakai batik, karena apa? Batik itu kan ciri khas kita, Indonesia, kita harus bangga dengan batik, kita harus menggunakan batik. Nah, berarti lebih kemodern ya? Lebih kemodern ya batiknya? Lebih modern, iya. Berarti perpaduan warna kah atau motif atau apa? Banyak, dari misalnya dari motif, nih, kayak motifnya nih anak muda, terus dari cuttingan, kita bikin cuttingannya slim fit, karena apa? Kalau batik-batik yang kayak orang-orang buat kerja kantoran itu kan biasanya gede-gede, kan? Anak-anak muda males makanya kayak kayak pakai baju orang tua gitu. Dan juga bikin yang model sih gitu. Jadi buat anak-anak muda. Produksinya sendiri gimana? Produksi kita semua pabriknya di Solo. Solo semua ya. Kisaran lah, mungkin penonton ada yang pengen beli. Range-nya itu dari kalau yang Sky Batik itu dari 300 sampai 500.000. Enggak ada di under 500.000. Kita bikin harganya sesuai kantong buat anak-anak muda segmen ini gitu. Dengan kualitas yang oke. Biasanya kan setiap busana tuh ada tiruan. Sky Batik ada yang niru nggak sih? So far sih belum ada karena baru ya Sky Batiknya belum ada. Kalau so far kalau event dia niru kita punya ada label sendiri, kita punya nanti ada barcode sendiri. Kalau mau beli yang ori ya di Sky Batik. Tapi kayaknya nggak ada sambungan ini ya? Apa? Sambungan jahitan gitu. Nah jadi gini, bedanya kenapa kalau Sky Batik itu ini kayak nyatu, modelnya nyatu padahal ini pisah. Itu bisa. Jadi kayak cuttingannya itu nyambung semua nih, kayak dari sini ke sini kan nyambung. Itu salah satu yang bikin keunggulan Sky Batik. Kita bikin cuttingannya, modelnya itu udah kita rancang buat batik yang nyatu sambung. Oh nyatu sambung. Nah, jadi kayak gini nih, model-model ini kan sebelah kiri, sebelah kanannya seimbang. Kayak gini-gininya seimbang. Oke, selain batik, apa bisnis yang akan dikembangkan lagi? Insya Allah sih, impian aku sih pengen bikin restoran. Insya Allah, tapi seiringnya waktu jalanin aja dulu, karir, usaha, itu mengalir aja sih. Kenapa lebih tertarik kuliner? Karena aku hobi masak, aku mama itu hobi masak dari dulu. Karena pas aku kuliah, pas aku SMA, itu kan sering masak gitu. Jadi hobi yang disalurkan. Hobi yang disalurkan ya? Anda usahanya makanan apa usah kulinernya? Restorannya iya. Semua dari masakan Padang, kayak apapun itu, kita mau bikin masakan Nusantara insya Allah. Gimana? Rencana sih awalnya tuh pengennya di Bali ya, di Bali, marketnya di Bali. Cuman kita belum tahu kedepannya di mana, si izinnya aja di mana insya Allah. Kenapa pemilihannya di Bali gitu?
Ya Bali itu kan kayak orang mau ke liburan ke Bali itu nggak mungkin masak dong. Dia pasti kayak mau jajan kulineran ya. Ya udah mindset gua sih di Bali sih oke kalau mau bikin restoran. Tapi kayak restorannya spesifiknya apa sih? Karena Nusantara, masakan Nusantara. Kayak lebih ke kayak warteg tuh. Jadi lo mau bisa pilih gitu. Cuman yang kelasnya yang oke gitu. Warteg cuman yang agak high class gitu. Makanan-makanan Padang, ada semua lengkap. Sudah tinjau areanya? Area sih ada beberapa plan ya kita kemarin. Cuman ya karena kondisi kayak sekarang yang memungkinkan, ya udah kita pilih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.